Sementara itu, dalam program laporan khusus Kompas TV, Ibunda Richard Eliezer Rineke Almapudihang dipertemukan dengan Ibunda almarhum Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak. Pertemuan di layar televisi ini dilakukan setelah Majelis Hakim membacakan putusan bagi kelima terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang selesai 15 Februari lalu. Sambil meneteskan air mata, Ibunda Yosua berpesan banyak hal baik kepada Eliezer supaya kedepannya ia bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan mengambil pelajaran atas kasus yang menjeratnya. Terlebih saya sebagai ibu, sangat-sangat menyedihkan di dalam perbuatan daripada Brade yang menghujani peluru itu kepada sasaran yang mematikan kepada anak saya. Namun biarlah Brade menjadi pembelajaran yang berharga bagi dia. Jadilah dia menjadi anak yang baik, yang melakukan hal yang positif untuk kedepannya. Biarlah dia mempertanggungjawabkan semua perbuatannya kepada Tuhan. Di dalam perkataannya sudah mengatakan dia jujur dan sujud di hadapan kami. Janganlah dia hanya berkata di hadapan orang, tapi berkata jujurlah dia di hadapan Tuhan untuk mempertanggungjawab perbuatannya. Agar dia nantinya menjadi aparat kepolisian yang tidak arogan, yang bisa arif bijak di dalam segala perbuatan ataupun tugasnya. Ibu dan Bapak punya hati yang sangat mulia, sudah memberikan maaf kepada anak kami, dan kami percaya, kita juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk saling mengampuni, dan kami sangat berterima kasih kepada kedua orang tua dari almarhum Yosua, kepada Bapak dan Ibu khususnya yang sudah memberikan maaf kepada anak kami Icat. Terima kasih, Bu. Dan semoga sesuai dengan harapan dari Ibu dan Bapak, Eliezer ke depannya lebih baik kami. Adapun Ibunda Eliezer tak henti-hentinya berterima kasih kepada Ibunda Yosua dan keluarga yang telah menerima permintaan maaf Eliezer dan keluarga. Sang penguak fakta nantinya akan mendapatkan ruang tahanan terpisah serta dilindungi oleh Satgas bentukan LPSK selama 24 jam. Skema perlindungan ini nantinya bisa kembali diperpanjang ataupun dihentikan mengikuti permintaan yang diajukan oleh Richard Eliezer. Tim Liputan Kompas TV.